memancing ikan toman di Kalimantan. Strategi menangkap sang predator air tawar. Selamat datang, rekan pancing. Kali ini kita akan membahas tentang mancing ikan toman di Kalimantan, sang predator air tawar. Toman, atau dikenal juga sebagai snake head, adalah ikan predator yang kuat dan agresif. Mereka bisa mencapai ukuran yang sangat besar, hingga 20 kg. Kita akan mulai dengan persiapan umpan. Untuk toman, pilihan umpan terbaik adalah ikan mas atau blue. Pastikan Anda memiliki stok yang cukup. Berikutnya, kita akan memilih lokasi. Waduk, rawa, atau sungai dengan air yang cukup jernih adalah habitat ideal bagi toman. Saat memancing, penting untuk menjaga umpan tetap bergerak. Ikan toman sangat agresif dan akan menyerang apa saja yang bergerak di depannya. Satu tips lagi, mancing ikan toman adalah olahraga kesabaran. Bisa memakan waktu berjam-jam sebelum Anda mendapatkan gigitan pertama, jadi tetap tenang dan sabar. Terima kasih telah menonton. Semoga tips ini membantu Anda untuk menangkap ikan toman di Kalimantan. Selamat memancing dan sampai jumpa di video selanjutnya.